Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Deni Aprisani dalam channel YouTube Deni WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Deni WW, di kesempatan kali ini adalah konten yang banyak ditunggu ya. Terutama para pencak silat yang request sparring atau sambung sama Mas Wardi. Nah, di konten kali ini saya akan sambung persaudaraan dengan Mas Wardi. Yang pasti kita sambungnya versi silat karena Mas Wardi dan saya memang sama-sama orang pencak silat ya. Tapi Mas Wardi mungkin ilmunya lebih tinggi lah dibanding saya karena dia sudah banyak mengikuti beberapa bela diri ya. Tapi di sini di konten pertama ini kita akan sambung persaudaraan dulu. Nah, di konten selanjutnya saya akan sambung juga versi MMA. Nah, di sini bakal saya dibantai ya. Yang pasti pertama saya udah kalah duluan. Kalahnya di mana? Di napas. Cuman saya tetap berani sama Mas Wardi karena di sini niatnya ya kita sharing ilmu ya. Saya belajar sama Mas Wardi ya, baik sambung pencak silat dan sparring versi MMA-nya ya. Tapi saya nggak akan bisa bertahan lama karena memang pertama fisik saya jelek karena saya memang nggak latihan ya. Kedua, saya habis sakit ya, habis sakit ini saya kurus nih, kurusan nih sekarang nih, alhamdulillah dietnya ini sukses ya. Kurusannya nurun, berat badan saya itu 5 kilo nurunnya. Ditambah saya nggak pernah gerak-gerak silat, datang tempat Mas Wardi langsung sambung. Udah pasti saya capek banget dan mungkin hampir pingsan mungkin. Oleh napas, cuman nggak apa-apa, di sini saya belajar sama Mas Wardi ya, walaupun sebentar kita sama-sama sharing, sama-sama belajar, terutama saya yang belajar sama senior saya Mas Wardi ya. Oke teman-teman, langsung saja tonton sambung persaudarannya. Saya Deni Aprisani sama Mas Wardi Becak Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sesuai dengan request dari teman-teman, dulur-dulur, saya akan mencoba sambung persaudaraan dengan dulur kita Mas Deni. Tapi enggak dengan Mbak Wewe-nya karena sedang mengandung. Ya, doain kandungannya lancar dan nantinya proses persalinan juga lancar. Amin. Terakhir saya sambung itu tahun 99 kalau nggak salah. Kalau nggak salah bisa jadi juga salah karena mungkin tahun sebelumnya juga 98. Sudah lupa itu bentuknya sambung seperti apa. Nah, hari ini saya akan mencoba belajar dengan Mas Yeni yang notabene adalah atlet kebanggaan Indonesia juga. Walaupun sarkasnya sakit ya. Mudah-mudahan saya mendapatkan ilmu, mudah-mudahan saya mendapatkan apa ya, yang bermanfaat lah ilmunya, yang nantinya akan menjadi modal saya untuk menyebarkan PSAT jauh lebih bagus sebelumnya. Dan lihat seperti apa? Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Udah siap. Apa ini? Gak tahu kan? Saya juga gak tahu. Saya baru nemu malah sebenarnya gini. Jangan gitu guys. Yang penting mukanya serem dulu. Seperti kehormatan sambung sama juara MMA ini. Gila, lama banget ya sambung. Jadi sasana berapa? 2000. Masih banget ya. 2007 terakhir Mas sambung 97. Iya. Oh, 99. Aku sebenarnya tahun 2000 saya tadi itu dulu ya. Itu udah lama latihannya. Jadi berapa tahun siswa? 4 tahun. 5 tahun. Tahun terus aku pergi jualan bakso. Jualan bakso dipanggil, "Wih, kasar, wih." Oh iya. Jadi aku pulang kan.
Jadi latihannya tahun depan 94. Pengesahan 2007 2000. 6 tahun. 4 tahun. 4 tahun kan. Udah apalah ada sebuah pengesahan. Yang penting itu pas liburan. Keringetan apa memang udah bahasanya? Biasanya udah ada keringetnya takut ini. Enggak, kayak aku juga apa-apa. Serius enggak bisa apa-apa kalau masalah nampu. Ayolah, langsung mulai aja kan ya. Lu kalau tak tekan gitu biasa aja kali. Mulai ya. Halo, mana kamu galau banget. Dia tegang banget. Panas dingin ini namanya. Ya, keringat dingin. Bukan keringat sehat ya. Aku lagi di base. Aduh. Ambil ya. Langsung ya. Salam dong. Buka, mas. Bentar lagi gak? Oh, siap. Ayo, ayo, ayo. Ya, sang dulu, jangan masih ngerah. Aku takut pas. Biasanya hancur lagi. Pas banget. Aman mas.
Oh, jadi berubah ke MMA saya. Dia nya gak apa-apa, aku yang capek bapak. Aku capek banget. Aku capek banget guys. Kenapa sih itu gak bisa ngebohong ya? Siapa yang latihan sama enggak. Oke, ditunggu sparring vs MMA gantian. Tepat. Nah jadi gitu teman-teman, tadi kita udah ngelakuin sparring, persaudaraan. Dan kita bisa lihat hasilnya kan. Dibuatnya saya sekitar 12-0 alias saya tidak berkutik di dunia pencaksilat. Itulah kenapa mungkin pelatih saya dulu benar ya, saya tidak dimasukkan di PSHT Cup. Nah sekarang kita akan coba dengan Mas Denny sparring MMA. Seperti apa, tetap kita mengutamakan keselamatan dengan memakai pelindung dan glove yang pasti, dan pukulan dan tendangannya pun juga enggak yang full, kita buat sekitar 20%. Jauh dari kata barbar, jauh dari kata keras, kita main safety. Yang penting teknik masuk, ya, karena itu yang bikin pelajaran. Nah teman-teman, tadi adalah sambung persaudaraan saya sama Mas Suwardi ya. Dan tidak dipungkirin tetap napas ya. Ya sudah saya prediksi dari awal memang pasti napas saya akan habis lawan Mas Suwardi ya. Tapi tetap Den, meskipun napas kamu pendek, ya orang pendek sih ya. Cuman secara teknik saya kalah jauh. Jadi ya saya masih banyak belajar juga. Enggak, sebenarnya Mas Suwardi itu mengalah enggak? Cuman dia cuma ngepres doang, saya capek tau enggak? Enggak, teman-teman. Tadi itu serius ya. Tapi keras banget loh badannya. Mas Wardi itu keras banget. Ya secara berat memang Mas Wardi di bawah saya Mas ya. Tapi keras. Cuman yang mananya Mas? Keras semuanya. Oh iya. Mulai dari bawah, tengah, atas. Kalau pengen tahu lebih jelas mungkin tanya ke teman sparring saya, kayak istri saya lah gitu kan. Tahu. Bukan Panji ya istri saya. Nah gimana nih Mas Wardi tentang sparring prestasi ya di pencak silat? Ya untuk sparring prestasi ya mungkin karena saya sudah lama nggak ngikutin. Saya terakhir tahun 99 mungkin ratingan saya juga tahu, ratingan saya di desa Boguarum sana udah tahu. Saya terakhir sambung tahun itu dan ternyata banyak banget perubahannya gitu. Karena kalau di daerah saya itu seperti kayak jual beli pukulan nggak ada sautan. Oh dia cuman barbar gitu. Dan ternyata berbeda jauh dengan peraturan yang sudah sekarang ini dah. Jadi ya kita perlu adaptasi lagi. Nah saya juga perlu banyak belajar lagi dari Mas Denny. Bercanda nih Mas Wan. Serius prestasi, untuk prestasi. Iya iya. Oke teman-teman, mungkin di next konten ya. Next konten selanjutnya kita akan sparring MMA dan saya akan dihajar Mas Wardi, akan diajarkan juga ya. Akan diajarkan kuncian Mas ya. Akan diajarin karena sebagai tutor pasti harus saling berbagi ya. Saling berbagi. Indahnya ya. Berbagi katanya gitu. Indahnya dihajar. Yang pasti napas saya lebih cepat habis dibanding yang sparring apa prestasi ini Mas ya. Enggak lah, saya juga ngos-ngosan tadi. Ngos-ngosan dari mana? Kita udah saya udah kunang-kunang. Dia nyantai doang toh enggak? Saya burung puyuh tadi, Bang. Burung puyuh. Nah, kalau aku pengen nanti kita sparring pakai sakral juga, cuman pakai pelindung gimana? Keren itu. Kita belum pernah ada kan? Belum pernah. Kita coba nanti ya. Kan biasanya kalau sparring MMA kalau enggak pakai celana, pakai rash guard karena pendek, kalau enggak buka baju. Jangan buka baju ya. Nah, kita enggak, kita coba pakai sakral. Saya sudah pasti tuh pernapasan pasti akan terganggu dong. Pasti. Cuman tantangannya itu keren Mas ya. Oh keren, keren aja. Tapi tetap kita jaga keamanan. Oh harus dong, harus. Safety itu. Safety number one. Safety number one. Oke Mas Wardi, terima kasih ya. Sama-sama Mas Wardi. Teman-teman ditunggu next konten selanjutnya, saya akan sparring. Sparring bebas lah kalau nama pencaksilat ya, sparring bebas sama Mas Wardi ya. Dan akan banyak ilmu lah yang diajarkan di konten selanjutnya. Ini adalah sebenarnya request banyak banget. Mas Denny sambung sama Mas Wardi, sparring sama Mas Wardi,
Ya, inilah. Oh iya, kita yang biasa ya. Heeh. Oh, pasti nanti banyak yang nonton kali ya, seneng ya. Terus seneng. Begitu saya nanti tadi kan saya jatuh terus tuh. Banyak yang nyuek-nyuekin tuh pasti. Syukur lo gitu. Berpian ini di selanjutnya, next konten selanjutnya saya akan dibanting-banting juga nih oleh Mas Wardi ini. Dengan versi takedown-nya Mas Wardi ya. Dikit lah paling. Kita safety aja dulu. Mas Wardi ini ngomongnya walaupun bercanda saya ngeri loh, tau gak? Panas dingin saya. Enggak lah, Den. Tapi benar loh, walaupun dia mengalah, dia tetap jaga keselamatan saya sepanjang tadi. Dia pikir ya, gimana nih Mas Denny, aman? Aman? Dia bilang, saya aman. Dia tahu kalau saya punya cedera, Mas ya. Iya. Dia malahan Mas Wardi loh yang menjaga saya. Haruslah, kalau apa kita konsepnya latihan ya. Latihan itu saling menjaga. Beda dengan kita bertanding. Suatu hal yang biasa, Mas ya? Biasa banget. Ya, kalaupun ada luka sedikit kayak baret atau bengkak dikit tuh ya normal ya. Memang udah resiko ya. Kalau nggak pengen cedera ya mungkin bisa bermain boneka Barbie gitu atau bermain kelereng mungkin ya. Nah, Mas Wardi, gimana kalau ada orang pengen bergabung di Asta ini buat latihan gitu? Oke, untuk nggak ada syarat tertentu, yang penting Anda sehat jasmani rohani, Anda daftar ke sini nanti ada ya. Jangan gila. Iya. Kalau udah sparring gila enggak apa-apa. Wah, tapi kalau sebelum masuk jangan gila dulu, oke okay, ya. Nanti kalau gila jangan di bawah pohon ya kan dapatnya. Nah, Anda cukup mendaftarkan. Di situ ada program-program program MMA tentunya ya. Anda bisa mulai dari striking dulu atau grappling dulu. Bebas. Kedua-keduanya itu saling bersinergi soalnya. Tergantung kebutuhan Anda. Nanti akan diarahkan. Apalagi kalau Anda mungkin nanti pengen berprestasi, akan kami arahkan ke jalur yang benar, yang pastinya lewat apa ya, amatir dulu mungkin, jangan kayak saya, ini dari pembelajaran yang penting banget. Langsung main siapa luar biasa Mas Wardi ini, tiba-tiba langsung pro. Ini kurang ajar sebenarnya. Tapi hebat Mas, prosesnya itu luar biasa. Iya, mungkin karena tempat hidup yang memakan saya bang. Oke, cukup mungkin Mas Wardi ya. Ya, terima kasih banyak Mas. Saya juga terima kasih sudah disambut di sini dan diajarkan ya. Siap teman-teman, ditunggu next konten selanjutnya saya akan sparring dan diajarkan permainan ground oleh Mas Wardi. Terima kasih Mas Wardi. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.